Nama saya Nicole. Dan saya Corney. Dan saya Rex. Dalam subjek pendidikan moral hari ini, kami akan membincangkan tentang agama yang berada di Malaysia. Jadi hari ini kami akan menemurama beberapa siswa guru di IPG Kampus Ilmu Khas. Bah, apa tunggu lagi? Jom! Nama Muhammad Fadil Izzat. Kelas daripada J2.12. Dan juga agama Islam. Okay. Soalan yang kami akan tanya ini harap dapat dijawab lah. Kalau tidak pun ada kawan di satu lagi orang boleh cover. Okay. Sambut atau prinsip asas dalam agama Islam. Agama Islam ni dia terletak pada rukun Islam. Mengucap dua kalimah syahadah, solat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, zakat dan juga menunaikan haji. So, perayaannya? Perayaan yang disambut oleh agama Islam ialah ada dua, iaitu raya haji dan juga raya korban. Raya haji dan raya korban sama. Raya puasa. Raya agak mudah. Apa-apa yang boleh menyebabkan kesihatan diri tu rosak, itu adalah haram. Christmas dia macam sambut hari kelahiran Yesus kan. Jadi macam every year, setiap tahun, setiap hujung tahun bulan Disember, mesti ada tu yang perayaan besar-besar. Ada pokok, ada lampu, dia cantik lah. Itulah kami raya Tuhan Yesus sebenarnya. Bukan tu lampu, bukan pokok. Tuhan Yesus. Selamat sejahtera. Nama saya Utaya Tarani, anak perempuan Parati. Dan saya dari kelas J2.2 dan asal dari Johor. Ada pendidikan khas masalah pembelajaran. Dia ada dua jenis ataupun boleh bagi kepada dua, iaitu perayaan. Kalau cakap pasal perayaan keagamaan, biasanya adalah Taipusam. Kalau kebudayaan adalah Ponggal dengan Diwali pada bulan 10-11. Salah satunya adalah tidak boleh potong kuku pada waktu malam. Tidak boleh menyapu pada waktu malam. Masuk temple tak boleh pakai selipar. Dia kena pakai baju tradisional juga. Dan sebagainya. Hai, pinjam mana? Okay, thank you. Saya Lim Shen Yong. Saya berasal dari Johor. Kita perlu menjaga emosi. Menjaga emosi. Treat everyone with respect. Festival and Mooncake Festival, that's it.